ini teman-teman Brokonco sedulur semua, sedulur ternak, sedulur ngarit, subscriber, bos-bosku di manapun berada yang mencari sapi sudah siap pakai ya. Maksudnya siap pakai di hajatan ataupun keperluan. 20 tambah bos-bosku. Nih, jantannya lengkap dan normal. Dihargai 20 tambah bos-bosku. Siapa tahu bos-bosku yang melihat berminat. Nanti kita video yang punya ya, supaya mudah untuk perhubungan atau nego baiknya. Ini sudah sangat layak dan pantas dipakai di hajatan. Sapinya mengkilat nih. Dihargai 20 tambah. Monggo. Kalau Pak Sinten nih? Pak Gunari. Anten nomor HP ini, Pak? Kae duwe. Oh. Yo gane ta. Monggo. Nah, Mas. Nomor HP-ne 0852 4231 8862. Oke, okay. Mas sinten iki? Mas Imron. Imron. Oke, okay. Mas Imron. Jadi nomor HP sudah disebutkan ya. Jadi bos-bosku semua apabila berminat atau ingin meminang sapi yang sudah diambil gambarnya ini, silakan hubungi Mas Imron. Pokoknya baku cerita baik, baku nego baik. 20, Pak. Nego sampai jadi ya. Atau jika sewaktu-waktu ingin difasilitasi untuk pengadaan sapi, nah silakan hubungi Mas Imron dengan bapaknya. Tapi nomor HP-nya tadi miliknya Mas Imron ya. Oke, terima kasih bos-bosku semua. Jangan lupa di like, di komen, dan dihitamkan subscribe-nya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk bos-bosku semua. Tambah 9. Ini teman-teman para konco sedulur semua, sedulur ternak, sedulur ngarit, subscriber, bos-bosku di manapun berada. Jantan ya. Ah. Jantannya. Jantannya lengkap ya. Ini walaupun ditutupi dengan ekornya ini lengkap. Poster atas juga lebar bos. Pantau sama-sama ya. Ini dihargai 9 tambah. Dihargai 9 tambah bos-bosku. Ini sudah sangat layak untuk ditampilkan di fitri ataupun persiapan Idul Adha ya, atau hajatan setelah Idul Fitri. Ini mulus tanpa luka ya, mulus tanpa luka. Marco Joski, bos-bosku, Pak Badontot. Kawan. Sekali. Tambah 9 saya enggak? Oke. Tapi mau pego. Mau pego aja mah, oleh pirsak. Pantau kakinya ya. Pas tengah. Kalau yang jantan? Yang hitam berapa? Oh, 11,5 hitam. Jauh ini ya? Ini 9.000 tambah. Kayak pas tengah. Tambah 1.000. Ini teman-teman perkonco setelur semua. Setelur tenak, setelur ngaret, subscriber, bos-bosku dimanapun berada. Dihargai 11,5. Dihargai 11,5. Tambah 1.000. Nanti kita pantau pemegang talinya ya. Siapa tahu yang bersangkutan atau belantiknya. 12. Nomor HP-nya. 12. Oke, jantannya lengkap dan normal. Bos atas juga lebar ya. Tambah. 4,5.
Oke, ini juga mulus tanpa luka. Sudah sangat layak dan cocok dipakai di hajatan ataupun fitri ataupun untuk Idul Adha. Pantau meledak sekarang bosku. Persiapan dari sekarang ya. Ada nomor HP-nya, Pak? Ada nomor HP-nya? Ada. Bisa disebutkan? Bisa. 0852. 0852. Ya? 4040. 9071. Ya. Oke, dengan abang siapa? Hababa. 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 Oke, silakan ya, nomor HP sudah disebutkan. Siapa tahu bos-bosku semua berminat. Langsung hubungi yang sudah disebutkan tadi nomor HP-nya ya. Siapa tahu rezekinya bos-bosku semua bersama Bang Hababa. Pokoknya baku cerita baik, baku nego baik sampai jadi. Hei, Mas kalau mau video call, di pagi itu boleh? Boleh. Woi, 9.000. 9.000 dan 8.000. Ho. Penting. Emang piro ya? Berapa tadi, Pak Haji? 4.5. 9.5. Ini teman-teman berkonco sedulur semua, sedulur ternak, sedulur ngaret, subscriber. Bos-bosku di manapun berada, ini yang di hadapan kita dihargai 9.5 juta. Dihargai 9.5 juta ya. Ini jenisnya Rambun. Rambun prospek. Ini juga tanpa luka ya. Mulus. Sudah sangat layak dan cocok untuk dipakai di hajatan. Saat ini kita berada di Pasar Sapi Monggolito, Pasar Selasa, Kecamatan Bolihuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dan jangan lupa yang belum menghitamkan subscribe-nya, mohon keikhlasan untuk menghitamkan subscribe-nya bos-bosku. Karena menghitamkan subscribe-nya itu hanya sekali seumur hidup. Dan itulah yang membuat Mas Wianto Bogor semangat. Oke, mulus ya. Mulus tanpa luka bos-bosku. Ini dicek bersama Bang Haji. Nanti kita coba lagi ya untuk menanyakan nomor HP-nya. Karena yang lalu Bang Haji tidak mau menyebutkan nomor HP-nya. Oke, yang satunya? Satu par. Ini satu par. Oh, di par ini 24. Nah, ini yang dua ekor ini di par ya. Dihargai 24 juta bos-bosku. Ini yang mulus-mulus, yang tebal, yang baba dontot, yang blenuk, yang bos marka jos bos. Pantau bersama Bang Haji ya. Tambah 9 sega. Memang Markojos sih bos. Tambah 8.000. Memang postur Markojos ini jantan-jantan ya. Jantan-jantan bos-bos. Hargai 24. Bodoh hingga 8 juta. Bos atas. Jantannya kedua-duanya lengkap ya. Lengkap. Tanpa kewer-kewer. Ganteng-ganteng ini sama dengan Bang Haji ganteng. Oke, Bang Haji, nomor HP-nya Bang Haji. 0822. Berapa? 6619. 2127. Oke, nomor HP sudah disebutkan ya. Siapa tahu bos-bosku berminat atau ingin meminang sapi ini, atau jika sewaktu-waktu membutuhkan fasilitasi atau bantuan Bang Haji untuk pengadaan sapi, nah silakan hubungi Bang Haji. Pokoknya baku cerita baik, baku nego baik ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman bos-bosku. Pokoknya baku cerita baik, ini sapi yang
Markocos Babadontot. Permisi yang Rambon. Saploremo. Dihargai 10.000 bas-basku. Yang Rambon. Bali Rambon ya. Prospek. Ini kelas prospek Rambon. Oke, postur atas ya. Ini panjang ini. Satu par, tambah 11. Tambah 11. Pantau-pantau ya. Mau yang empat, wow. Tambah 11. Hei, kari. Par-par tambah 11. Hurrah. Dengan abang siapa ini? Mana? Yang ini. Yang ini. Abang siapa? Ah, 11 juga, tambah 11. Ah, Sarah. Sarah. Nomor HP-nya Bang Sarah? Oh, enggak ada. Enggak ada. Aduh kasihan. Oke, makasih Bang Sarah. Biasanya ada orang yang mau menghubungi Bang Sarah. Tambah 10.000. Ya guys, 10.000 bos-bosku. Rambon abu-abu ya. Rambon abu-abu. Milik dari Bang Sara. Sayang yang bersangkutan tidak memiliki nomor HP ya. Pantap lebar. Jantan lagi. Piro. Siaran berapa? Tambah 9,5. Jantan ya, 9,5 bos-bosku. Ini kelas bakalan prospek ya. 9,5. Kelas bakalan prospek bos-bosku. Jantannya lengkap ini walaupun ditutupi lengkap ya. Lengkap. Memang kelas mulus nih prospek. Ini boleh piara, boleh hajatan ya. Persiapan kelompok. 14 bayaran. Kakinya juga masih gagah ini, masih gagah. Ini ganteng, kelas ganteng ini. Lu apa? Dengan abang siapa? Abang siapa? Abang siapa? Oh, Iswan. Iswan. Pernah menyebutkan nomor HP? Tidak ada. Hati Allah ini Bang Iswan ya. Apa dia? Oke, bos-bosku. Sayang nomor HP-nya pecah ya. Jadi pantau langsung ya di pasar sapi. Ini 20 bos-bosku, yang pegon. Pegon 20. Oke. Yang mencari pegon-pegon ya. Oke, ini yang Bapak Dontot ini. Berapa, Pak? Berapa? Dipasang atau di masing-masing? Yang sini? Oh, yang kanan 7,5 ya? Oh, 10,5? 10,5 kiri. Oke, yang kiri yang ekor putih ya. 10,5 tambah. Dan 7,5 tambah. Tuh dua lo bos-bosku. Loh ke sapi.
Oke, kelas piara ini atau disiap siap digaspulkan ya. Siap digaspulkan. Kedua lo bos-bosku. Jantan 2 ekor dipegang oleh opak. Dipegang oleh opak. Opa ada HP? Ada nomor HP-nya, Opa? Ada nomor HP-nya? Nyata opanya gak punya nomor HP ya. Oke, kita pantau sapinya. Tambah 12. Nah, begitu. 12 tambah. Biar kayak 12 tambah ya. 12 tambah. Jantannya di sana 12 tambah kecil. 12. Jantannya lengkap ya. 12 tambah. Sini ganti. Ini yang tebal, 12. Yang padat, yang baba dontot, 12. Yang bunder, yang planuk, yang jos, markojos, bos. 12. Karo mas apa dengeng ini? Siapa namanya? Tambah 12. Ikano. Ya. Pak Ikano ini. Nanti saya taruh di pin nomor HP ya. 12. Kemarin kan sudah disebutkan, ini saya simpan sekarang nomor HP. Jadi silakan hubungi Bang Ikano langsung. 12. Pokoknya baku cerita baik, Joy. Baku nego baik. Akan saya usahakan untuk menaikkan nomor HP-nya ya. Dan mencantumkan nomor HP-nya. 12. Jadi saya hanya menyampaikan harga sesuai yang disampaikan oleh belantiknya, penjualnya ataupun pemegang talinya. 12. Rp8.000. Bagi itu 8.000. Ya semangat Pak Akbar. Masih pagi kan? Masih pagi macam belum sarapan. Ada sarapan jam berapa Ana? Jam 7 atau jam 3? 8.000 bos-bosku. Miliknya Bang Akbar ini. Sayang yang bersangkutan tidak memiliki nomor HP ya. Jadi kalau butuh dengan Abang Akbar ya silakan pantau langsung di pasar sapi. Karena yang bersangkutan nggak bawa HP dan tidak hafal nomornya. Ini kelas prospek ya, siap untuk persiapan Idul Fitri, ataupun persiapan Idul Adha bos-bosku. Jantannya lengkap. Ini mulus tanpa luka. Ganteng. Oke, baca cerita baik. Coba 22,5 kalau pakai doi. Mau pakai doi 22,5 kalau tidak dengan polisi 22,5 berapa? Tidak pakai polisi. Iya, 22,5 iya. Oke, teman-teman para konco, sedulur semua, sedulur ternak, sedulur ngaret, subscriber, bos-bosku di manapun berada. 1 part dihargai 22,5 juta bos-bosku.
Ini yang kelas prospek siap tampil di Fitri ataupun Idul Adha ya. Dibawa oleh Pak Uge. Dibawa oleh Bang Uge ya, atau Pak Uge. Ini mulus-mulus, tebal-tebal ya. 22. Ganteng-ganteng. 22 steng atau sudah ganti gigi atau belum ini? 22 steng ya, 22. Sudah ganti gigi atau belum? Sudah, yang bawah. Bagaimana? Yang bawah. Yang bawah ganti gigi. Loro. 85.000. Burung lah. Oke ya, 22.500. Dibawa oleh Pak Oge. Siapa yang ganteng-ganteng ini mulus-mulus? Ganteng-ganteng mulus-mulus. Gigi panjang, 22.500. Gigi masih bayi. 22.500. Giginya masih bayi. Bawa dua. Alias belum boel ya, belum berganti gigi. Bawa dua. 22.500. Oke, monggo masih. 13 tambah. Ini dihargai 13 tambah, bos-bosku. Ini juga kelas prospek ya, siap tampil. Siap tampil di Idul Fitri dan siap tampil di hajatan dan Idul Adha. Jantan lengkap dan normal. Ini tinggi ya. Nomor 13. Oke, ini hanya kena lumpur ya. Hanya kena lumpur. Mungkin dia bermain lumpur ini. Bukan luka ya. Kalian Mas Sinten ini? Mas Tukiat. Gak ada nomor HP? Gak ada. Master Mijan yang ada. Hah? Oh, keren Master Mijan. Oke, silakan hubungi Master Mijan ya. Kabarin apa keren Master Mijan? Kabarin apa? Dihargai 13.500.000 bos-bosku. Dihargai 13.500.000 ya. Kelas jantan super. Jantan betina. Jantan super. Yang sudah sangat layak dipakai di hajatan. Persiapan Idul Fitri dan persiapan Idul Adha. Jantannya lengkap ini bos-bosku. Jantannya lengkap. 13. 13 setengah harga. Ya kayak 13 setengah. Tadi sudah saya tanya nomor HP-nya ya. Nah, ini Pak Uden. Pak Uden. Iya, Man. Nah, ini teman-teman para konco sedulur semua, sedulur ternak, sedulur ngarit, subscriber, bos-bosku di manapun berada, dihargai 16.500.000, dipegang oleh Mas Jiran. Nanti nomor HP-nya saya cantumkan ya. Ini posisi kepalanya. Sangat prospek dan sudah sangat siap dan layak untuk dipakai di hajatan atau di gaspulkan lagi persiapan Idul Adha. Hmm.
Mas Jiran ini sering bawa roda ya. Nah itu ada roda di bubuk itu. Jantannya itu lengkap, bos-bosku, lengkap. Sapinya sangat sehat ini. Ini kayaknya lagi melihat sesuatu betina di sana ya. Ada betina cantik soalnya di sana. Ini dihargai 16 juta setengah. Suka gerak-gerak.